إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى رواه مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والكرامات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب الفضل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقينا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأنواره ومعارفه في الدارين. آمين يا رب العالمين. Jika ada ilmu semata-mata memada bagi engkau dan tiada berkanda engkau kepada amal akan yang lainnya, niscaya adalah seru Allah Ta'ala adakah daripada yang meminta dan adakah daripada yang minta ampun dan adakah daripada yang taubat. Jadi seru Allah Ta'ala itu sia-sia dengan tiada faedah. Baik tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah
pada minggu ini saya dah ketemui dah kitab. Apa jumpa hari itu tak jumpa kitab. Jumpa dah kitab, alhamdulillah. Maka pada minggu ini kita baca kitab Ayyuhal Walad. Yang asal pengarangnya ialah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis beberapa nasihat-nasihat dan juga pengajaran-pengajaran yang diminta oleh salah seorang daripada anak muridnya. Dan maka Imam Al-Ghazali menulislah beberapa nasihat, beberapa nasihat-nasihat dalam bentuk dia memanggil wahai anakku, bagi ayyuhal walad, dan wahai anakku yang tercinta, itu bahasa syafaqah dan juga bahasa ta'atuf, yaitu bahasa penuh kasih sayang. Kan dia panggil wahai anakku. Jadi kita sambung kita ni seperti mana saya dimaklumkan pada muka surat 6 tengah-tengah sekian. Dia kata, hai anakku, jika ada ilmu semata-mata, dan mana seandainya ilmu itu ilmu cukup, tak perlu kepada beramal. Itu maksudnya. Jika ada ilmu semata-mata memadah bagi engkau, maksudnya seandainya ilmu itu sudah cukup dengan ilmu saja, tak perlu lagi kita beramal, kan? Kalau macam itu, dia kata, dan tiada berkehendak engkau kepada amal akan yang lainnya, kalau lagi itu niscaya adalah seru Allah. Jadi seru Allah Ta'ala, Tuhan kata apa? Hal min sa'ilin, adakah daripada yang meminta akan sesuatu? Wa hal min mustaghfirin, dan adakah daripada yang meminta ampun? Dan adakah daripada yang taubat? Jadi hal min talibin, Tuhan tanya. Jadi adalah seru Allah begitu tu, dia panggil sia-sia dengan tiada faedah. Jadi tak ada apa faedah sesuatu pun, kan? Oh, jadi itu apa maksud tuan perempuan hadirin-hadirat sekalian? Maksud yang nak disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kita kesemua ini, iaitu tidak memadai dengan ada ilmu sahaja kalau kita tidak amalkan dengan ilmu. Maka kalau seorang itu ada ilmu sahaja tidak diamalkan dengan ilmu tersebut, itu kita panggil al-ilmu mujarrad. Al-ilmu al-mujarrad, dia panggil ilmu semata-mata. Baik, kan? Maka tuan-tuan puan-puan hadirin-hadirat sekalian, yang dituntut ke atas kita ini apabila kita belajar ilmu ialah kita beramal dengan ilmu itu baru ada faedah dan juga ada manfaat. Kalau tidak, kalau semata-mata ada ilmu sahaja tanpa kita mengamalkan dengan dia, maka tak ada apa-apa faedah dan juga tak ada apa-apa manfaat. Bahkan seorang yang ada ilmu kemudian dia tidak beramal dengan ilmu, orang ini mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa Taala dengan azab, dengan siksa api neraka. Banyak terdapat di dalam Al-Quran ayat-ayat ancaman seumpama ini bagi orang yang tidak beramal dengan ilmu. Demikian juga banyak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ada ilmu kemudian tidak beramal dengan ilmu. Antaranya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kan,
inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yafahu ilmuhum. Sesungguhnya pesanatan azab pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang ada ilmu tetapi tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Apa makna tidak memberi manfaat dengan ilmunya? Dia ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka orang ini mendapat ancaman azab dahsyat yang pesanatan pada hari kiamat nanti. Dan begitu juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, kalam-kalam ulama al-kamar banyak memang membuat perumpamaan bagi orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Antaranya ialah kan, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Macam-macam disebut ilmu tanpa amal seperti sebut pokok dengan tidak ada buah. Pokok kalau tak ada buah, tak ada boleh kita ambil manfaat daripada buahnya dengan makan dan sebagainya. Begitu juga ada perumpamaan dia buat, al-ilmu bila amalin kan-nahri bila ma'in. Macam-macam kan? Ilmu dengan tidak beramal seperti sungai tak ada air. Macam tu. Macam-macam kan juga perumpamaan-perumpamaan perbandingan-perbandingan. Baik. Jadi yang dituntut kepada kita apabila kita berilmu, iaitu hendaklah kita beramal. Kan? Cuba kita lihat. Pernah satu ketika, dan mungkin ada ke depan, sedekah ke depan lagi kita tengok. Saya pun tak ada tengok, tak ada baca. Baik. Jadi dia sebut begitu. Tengok dia kata. Dicerita jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Telah sebut mereka itu akan Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhum. Sebut itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Maknanya ada satu jamaah, satu kumpulan daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ini menyebut-nyebut, memuji-muji akan kebagusan dan juga keelokan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, dia puji Abdullah bin Abbas ini, puji di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh kita kata sahabat kata Ibnu Abbas ni bagus, Ibnu Abbas ni orang alim. Dan sebagaimana maklum kita tahu, Ibnu Abbas ini dia faham dalam ilmu dengan berkat doa Nabi. Nabi kita berdoa kepadanya, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefahaman di dalam agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas ni tentang sahabat yang paling alim dalam ilmu tafsir, ilmu ta'wil Al-Quran. Sehingga dia digelarkan oleh ulama dengan Habrul Ummah, Bahrul Ilmi, Tarjumanul Quran. Tiga gelaran yang diberi kepada dia. Habrul Ummah. Apa maksud Habrul Ummah? Yani antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling alim. Tu Abdullah bin Abbas. Habrul Ummah. An orang yang alim di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Ibn Abbas ini mendapat gelaran dengan Baharul Ilmi,
lautan ilmu. Apa kata kepada kita bahwa ilmunya itu sangat luas seperti laut, ilmunya itu sangat dalam seperti laut. Dan demikianlah juga Ibnu Abbas ini mendapat julukan dengan gelaran terjemah Al-Quran, penterjemah bagi Al-Quran, atau dalam bahasa kita panggil juru bahasa Al-Quran. Juru bahasa Al-Quran. Nak beritahu dia alim dalam bidang ilmu tafsir dan juga ta'wil Al-Quran dengan berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat ni, jemaah sahabat, kumpulan sahabat, mereka dah memuji Abdullah bin Abbas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata apa? Nabi komen apa? Nabi kata dengan ada sebenarnya dengan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sebaik-baik lelaki itu, iaitu jika ada ia, ia lagi sembahyang pada malam. Kalau dalam bahasa Arab ni panggil ni'mal rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Ni'mal rajulu huwa, ya Abdullah ini seorang yang baik, bagus. Tapi bagus dia itu law kana yusalli bil lail, kalau dia bangun pada waktu malam, dia mengerjakan ibadat pada waktu malam. Macam mana nak faham ni? Tadi Imam Ghazali cakap bang, ilmu bila diamalkan, maka dia ramai cerita pula dengan cerita Ibn Abbas. Kau mana hubungkan ada kaitan dia? Ya gini, kita kena faham maknanya apa. Maknanya Ibn Abbas ni kita tahu dia alim kan, lautan ilmunya, kepahamannya luas, pentafsir, penterjemah atau jurubahasa bagi Al-Quran dengan berkat doa Nabi. Maknanya ilmunya cukup hebat, ilmunya cukup tinggi, ilmu dan kepahamannya cukup luas. Tapi Nabi tak puji memang ilmu dia. Nabi tak kata, oh, Ibn Abbas ini ilmu hebat. Ibn Abbas ini sepupu kun yang panggil ilmunya luas seperti lah. Tidak. Tapi Nabi kata, betul, Ibn Abbas ni memang bagus. Tapi kalau dia bangun malam berbuat ibadat. Jadi bangun malam berbuat ibadat tu apa tuan-tuan? Amal. Faham tak? Kalau semata-mata ada ilmu saja, dia tak beramal dengan ilmunya, dia tak ada apa-apa kelebihan. Jadi kelebihan Ibn Abbas iaitu dia banyak bangun malam. Sehingga ulama menyebut fakana la yanamu laylan illa qalila. Ibn Abbas ini tak tidur pada waktu malam, melainkan dia tidur sikit saja. Sikit dia tidur. Mungkin dia tidur satu jam atau setengah jam. Maka yang lain daripada itu semua dipenuhi dengan amal-amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu malamnya. Inilah tuan-tuan perempuan, dia panggil beramal dengan ilmu. Kalau Nabi kita kata memadai dengan ilmu saja, tak perlu beramal, maka Ibn Abbas tak payah beramal pada waktu malam. Dan Nabi tak kata ni'mal rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Tapi Nabi kita sebut begitu, sebaik-baik lelaki itu, ya Ibn Abbas, itu pun kalau dia bangun pada waktu malam berbuat ibadat kepada Tuhan. Nampaklah jelas bagi kita bahawa yang dituntun ke atas kita ini ialah tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat sekalian, iaitu kita beramal dengan ilmu. Saya terbaca, lama dah baca, Tuhan bagi ingat balik malam ini. Saya terbaca dalam satu kitab, nama kitab Tarjul Arus,
muslimin nufus kalangan bagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Dan dia kata apa? Dia kata, aku tak takut, tak bimbang orang banyak berilmu, tapi aku takut dan bimbang ialah orang yang tidak beramal dengan ilmu. Orang berilmu banyak tentu, tapi dalam banyak orang berilmu bukan kesemua beramal dengan ilmu. Ada ini yang aku takut, ini yang aku bimbang. Cuba kita tengok hari ini kan, orang berilmu banyak tengah di masjid, ada program kuliah Fawarih. Kadang-kadang di masjid tu lepas isyak ada kuliah lagi. Kadang-kadang di masjid tu sebelum subuh pun ada kuliah lagi, lepas subuh lagi, lepas subuh kuliah duha pula kan. Tu ada sehari berapa kuliah. Ilmu bertambah, ilmu bertambah, ilmu bertambah, tapi amal tidak bertambah. Dia kata, aku takut ni, aku tak takut orang belajar ilmu banyak, tapi aku takut dan bimbang ialah orang yang tak banyak beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti yang Tuhan nak tanya bukan tanya ilmu. Ilmu yang macam mana? Yang lagi sampai berkat apa? PhD ke? DhD ke? Apa lagi? DhD ke? Apa lagi? Tak. Dia akan tanya, apa yang kau amalkan dengan ilmu yang kau pelajari? Kan? Lepas dalam Quran banyak dia sebut, jaza'an bima kanu ya'malun, jaza'an bima kanu yaksibun. Dia tak kata jaza'an bima kanu ya'lamun, balasan atas mereka yang tahu. Tak kata gitu, tapi dia sebut jaza'an bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang kamu amalkan. Jaza'an bima kanu yaksibun, balasan di atas apa yang mereka usahakan. Amal kan, amal itu dituntut. Baik tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat sekalian. Jadi kita, termasuk saya lah, semua sekali kita ini kan, kalau kita dapat masa, kita dapat waktu untuk bangun malam untuk beramal, tiba-tiba kita tidak melakukan amal, maka orang itu tentu sebenarnya dia sudah ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah itu namanya al-musab. Al-musab. Hari ini orang kita faham kan, orang yang ditimpa musibah itu orang yang kemalangan, orang yang kecurian hartanya, orang kemusnahan harta bendanya, ataupun orang yang terbakar rumahnya dan sebagainya. Dia kata, oh, kawan tu ditimpa musibah awaknya kemalangan. Kawan tu ditimpa musibah awaknya hartanya dicuri, dirampas, dirompak. Kawan tu ditimpa musibah awaknya rumahnya terbakar. Tuan-tuan, musibah yang sebenarnya bukan yang itu. Tapi musibah yang sebenarnya iaitu mana? Seorang itu boleh semayang berjamaah, tapi dia tak semayang jamaah. Musibah. Seorang itu boleh iktikaf dalam masjid, tapi dia tidak iktikaf dalam masjid. Itu musibah. Seorang itu boleh baca Al-Quran, tapi tak baca Al-Quran. Itu musibah. Seorang itu boleh berzikir, boleh bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berzikir, tidak bersolawat. Musibah. Seorang itu boleh bangun tengah malam. Pasal apa kata boleh bangun tengah malam? Sebab bangun kecil tiga kali boleh bangun. Kan? Tengok pula bangun tiga boleh. Tapi nak bangun sembahyang dua rakaat pada waktu malam, tak boleh pula. Musibah.
Seorang itu boleh puasa Isnin Khamis, tapi dia tak puasa Isnin Khamis, musibah. Seorang itu bangun ni contohnya, kita main balis hari Ashura, hari sebelum Muharram. Yang kita tahu kelebihannya iaitu mengkifaratkan dosa tahun yang lalu, tapi dia tidak puasa, musibah. Ini yang disebut oleh ulama, laisal musabu man mata waladuh, wa innamal musabu man fata thawabuh. Bukanlah seorang yang ditimpa musibah itu orang yang kematian anaknya, tetapi orang yang ditimpa musibah itu ialah orang yang luput pahalanya, tak dapat pahala semayang jemaah. Kerana dia boleh semayang, tapi semayang jemaah luput pahala. Itu musab, orang yang ditimpa musibah. Dia boleh i'tikaf dalam masjid, ceribalah i'tikaf, tapi tak duduk dalam masjid. Boleh pula duduk di kedai tepi masjid. Duduk di kedai tepi masjid boleh, duduk dalam masjid tak boleh. Fata thawabu, luput pahala dia, tak dapat pahala, musibah. Jadi kita kena faham. Lebih-lebih lagi musibah yang paling besar pada tuan-tuan. Musibah yang paling besar sekali itu tak semayang. Itu musibah yang paling besar, tak semayang. Tak ada huzomba. Masa waktu semayang, tak semayang lagi sampai habis masa waktu semayang. Masa waktu lain pula, tak semayang juga. Itu musibah yang paling besar. Maksudnya kita kata musibah yang paling besar kerana orang yang tak sembahyang ini, bila dia mati masuk dalam kubur, kena azab kubur. Nanti di akhirat nanti kena ulang azab api neraka. Alhamdulillah min zalik. Jadi tuan-tuan, perdapatkanlah sedapat-dapatnya apabila kita ada peluang, ada masa untuk berbuat ibadat, taat, khidmat. Lebih-lebih lagi semayang pada waktu malam, kerana tuan-tuan perempuan, semayang pada waktu malam itu pahalanya besar, pahalanya cukup besar. Nak dengar tak pahala dia lakukan nak semayang pada waktu malam? Saya bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Raka'atani fi jawfil lail yarka'u mal 'abdu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Itu satu hadis. Dua rakaat pada waktu malam, pertengahan malam, yang dikerjakan kedua-dua rakaat itu oleh seorang hamba, itu lebih baik lagi daripada dunia dan juga isi-isinya. Bayangkanlah, kita duduk di dunia ini 70 tahun, 50 tahun ataupun kerja sampai pencil, kita dapat dah dunia. Kita dapat tak seisi dunia? Tak dapat. Tapi kita boleh dapat dengan hanya dua rakaat sembahyang pada waktu malam, itu lebih baik lagi daripada dunia dan isi-isi dunia. Sama juga dengan hadis yang saya dalam kitab Bulughul Maram, yang Nabi kita sabda menerangkan tentang kelebihan dua rakaat sembahyang subuh. Nabi kita sebut, raka'atal fajri khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan juga isi-isi dunia. Kan? Allahu Akbar. Jadi dua rakaat itu dua rakaat. Kalau kita buat empat lagu mana? Kalau kita buat enam lagu mana? Kalau kita buat lapan lagu mana? Seterusnya, kalau
Kita tengoklah kita bekerja di mazhab kita Syafi'i. Semayang malam ini takkan 8 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kan? Sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Tuan-tuan kali tengok. 2 rakaat pun dapat dunia dan juga isi dunia. Kalau kita buat 8 rakaat, dapat banyak. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan sembahyang malam yaitu raka'atani fi jawfil lail yukaffirani al-khathaya. Dua rakaat yang dikerjakan pada tengah malam itu mengkifaratkan, yakni menghapuskan semua dosa-dosa kita. Oh, tuan-tuan, kita bukan maksum seperti para Nabi Rasul, para malaikat alaihi salatu wassalam. Kita ni pendosa, penderhaka, banyak melakukan dosa dan maksiat, kan? Maka bagaimana nak hapuskan dosa tu? Bangun malam paling kurang semayang dua rakaat. Nabi sebut raka'atani fi jawfil lail yukaffirani al-khataya. Dua rakaat pada pertengahan malam itu mengkifaratkan, menghapuskan semua dosa kesalahan. Allahu akbar. Inilah yang Nabi puji. Nabi kita puji Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ya memang ni'mal rajul huwa, dia seorang lelaki yang baik. Tapi lau kana yusalli bil lail, kalau dia sembahyang pada waktu malam. Apa kita tengok yang berikutnya. Dan sabda ia alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bersabda. Nabi kata apa? Pada seorang lelaki, Nabi kata apa? Bagi lelaki daripada sahabatnya, Nabi kata, hai si anu, tu si anu, bagi si anu, si pulan, si pulan lah, tu si anu. Dia kata apa? Jangan engkau banyak tidur dengan malam. Jadi jangan engkau banyak tidur pada waktu malam. Maka bahawasanya banyak tidur dengan malam itu meninggal akan tuannya fakir pada hari kiamat. Apa makna banyak tidur pada waktu malam itu meninggal akan tuannya? Yang ini menjadi bagi orang yang banyak tidur itu jadi fakir miskin pada hari kiamat kelak. Kalau dalam bahasa Arabnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut la tukthir. Nabi kita, ya fulan, la tukthirin nauma bil lail. فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدَعَى يَدَهُ وَتَدَعَى صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kan? Nabi sebut hadis riwayat Ibn Majah dan juga Imam Bayhaqi. Nabi kata, wahai si fulan, engkau jangan membanyakkan tidur pada waktu malam. Bila Nabi kata jangan banyak tidur pada waktu malam, berarti banyaklah berjaga pada waktu malam. Hanya mempunyai kaedah ibarat mabuhum dia. Dengan mana banyaklah berjaga pada waktu malam, jangan banyak tidur. Kan malam itu waktu tidur. Kena tidur kan? Bukan tak bagi tidur, tidur juga, tapi sikit kan tidur, banyak juga. Kan tu maksud Nabi, bukan Nabi kita tak bagi tidur langsung. Nabi tak kata jangan tidur pada waktu malam, Nabi tak kata itu. Cuma Nabi kata jangan banyak tidur
Maknanya boleh tidur, tapi tidur sikit. Itu kita kena faham kau. Sebab kita faham kau lain pula kata, oh kalau kita tak boleh tidur, Nabi tak boleh tidur. Siapa kata Nabi tak boleh tidur? Tidurlah. Cuma yang Nabi larang, jangan banyak tidur. Nah, itu kita kena faham dah. Bila kita tak faham kalam Nabi, kita kritik Nabi. Ya, kritik Nabi kita, ya Allah. Bandingannya seperti mana? Seperti ayat Quran. Udu'uni astajib lakum. Tuhan kata, berdoalah kepada aku. Aku perkenankan doa kamu. Kita pun berdoa seminggu, dua minggu, tiga sampai sebulan, dua bulan sampai setahun. Doa kita tak dapat-dapat lagi hajat apa yang kita minta. Lalu kita pun timbul sanksi. Nanti, apa ni? Tuhan kata berdoa lah. Aku berkenan. Aku doa sampai setahun, tak dapat-dapat lagi. Lalu kita pun rasa su'udhan, jahat suka dengan Allah SWT. Ini bahaya. Pasal kita tak faham Allah, kita tak kenal Tuhan. Kan? Tuhan kata berdoa lah, aku perkenankan. Tuhan tak kata aku perkenankan lah tu. Faham tak? Tuhan tak kata aku perkenan lah tu, ataupun aku perkenankan selepas pada engkau doa. Tuhan tak kata. Maknanya Allah Ta'ala itlaq di situ. Tak ada kait dengan waktu, dengan masa, dan juga tempat. Jangan doa. Pada memperkenan tu kerja aku, itu aku jamin. Kan aku jamin, aku terima. Tapi aku terima ikut masa aku kendaki, bukan masa yang kau kendaki. Dan aku berkenan mengikut apa yang aku pilih untukmu, bukan engkau pilih untuk diri ni. Hati kita kena faham. Lepas tu semua ulama dia sebut la yakun, la yakun ta'akhuru amadin ma'ilha ma'al-ilha fi du'a al-mujiban liyasika li'annahu dhamina laka lijabata fima yakhtaruhu linafsika la fima takhtaruhu linafsik wa fil waqti alladhi turid wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan kamu jadikan lambatnya Allah Ta'ala perkenankan doa engkau serta engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan jadikan kecewa, kerana Allah Ta'ala telah jamin. Tapi dia jamin itu pada apa yang ia pilih untuk dirimu, bukan engkau pilih untuk dirimu. Dan dia jamin terima itu pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Kita kena faham. Kita berdoa pada Tuhan kata, aku jamin terima doa kamu, tapi kena ikut aku. Masa aku nak bagi, bila aku nak bagi, atau aku nak bagi di dunia, atau bagi dunia, bagi di akhirat lah. Itu Allah, dia tak akan ikut kehendak kita. Maka samalah juga dengan kes Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat yang duduk di Madinah, kita kesemua akan balik ke Mekah. Dan dah sahabat kan daripada Mekah, dia pun berhijrah ke Madinah. Teringatlah dekat kampung halaman di Mekah ni, Nabi kata kita akan balik pulang balik ke Mekah. Sebab apa? Dia tunggu tak balik-balik lagi. Tunggu-tunggu tak balik-balik lagi. Bila nak balik, nak pulang ke Mekah? Maka sahabat timbul sanksi kepada Nabi kita Muhammad tu. Aku mana Nabi kata kita nak balik ke Mekah, tak balik-balik lagi. Kan? Sampai berita ni dekat Nabi SAW, lalu Nabi kata, aku kata kita akan balik
aku tak kata balik tahun ni, bulan ni, minggu ni. Kata kita akan balik, akan balik itu mutlak. Boleh jadi tahun depan, boleh jadi 2 tahun lagi, boleh jadi 3 tahun lagi. Faham tak? Lagi faham lah kata. Atau boleh kena faham Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pun gitu. Nabi kata la tukthirinnaum bil-lail. Kamu jangan banyak tidur pada waktu malam. Bukan Nabi kita tak bagi tidur. Tidurlah, tapi sikitkan tidur pada waktu malam. Banyak berjaga rupa amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal pun Nabi kita larang. Fa inna kathratan naum bil-lail, kerana banyak tidur pada waktu malam itu, tad'u sahibahu faqiran yawmal qiyamah, akan menjadikan orang itu, jadi orang yang banyak tidur pada waktu malam itu, jadi fakir miskin pada hari kiamat kelak. Maka fakir miskin di sini miskin apa tuan-tuan? Bukan miskin harta, tapi miskin di sini adalah miskin pahala. Faham tak? Orang yang banyak tidur pada waktu malam, pada hari kiamat nanti akan jadi orang fakir miskin. Miskin apa? Bukan miskin harta, tapi miskin pahala, miskin kebajikan. Allah. Di sana tuan-tuan bukan nak guna harta, bukan nak guna duit, tapi pahala kebajikan, amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini. Jadi guna duit dan guna harta di dunia untuk dapat pahala di sana. Itulah belanjaan kita, belanjaan kita di sana. Kan? Inilah nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita kesemuanya. Maknanya apa? Hendaklah kita ini beramal dengan ilmu yang kita pelajari, kerana amal itulah bekalan kita, pahala amalan itulah bekalan kita di hari kiamat nanti, supaya kita tidak jadi orang susah tapi jadi orang kaya. Jadi kaya dengan amal, kaya dengan pahala, insyaAllah barulah kita hidup senang dan selamat di akhirat nanti. Habis. Kemudian katanya, hai anakku. Situ dululah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta maaf sudah awal sikit sebab apa, kaki itu dibengkak dan dia tak boleh duduk lama. Dia pun bengkak mai juga dan sakit badan pun. Tadi duduk lama. Itu nak ajak. InsyaAllah lah sikit-sikit, mudah-mudahan mendapat faedah manfaat banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin dusuan wa malam tu nafsi fa'ufir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam. اللهم افتر علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل جمعنا